Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew menerima kunjungan hormat daripada Pengurusan Kanan Media Prima Berhad atau MPB di Pejabat Ketua Menteri Kompleks Tun Abdul Razak atau KOMTA hari ini. MPB diwakili pengurusi kumpulan Datuk Dr. Syed Hussein Al-Junid, Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Operasi Omnia Datuk Michael Chan dan Pengarah Jualan Omnia Muhammad Effendi Omar. Dalam pertemuan kira-kira sejam itu, MPB mempelawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi menggunakan platform konglomerat media bagi menyebarkan perancangan masa depan sekaligus menarik generasi muda mengambil bahagian dalam pembangunan negeri. Di mana dalam perbincangan yang kita telah bincang ini, kita melihat ada 2-3 kolaborasi yang kita dapat menteraikan. InsyaAllah apabila ada masa, YB Pulau Pinang akan datang berjumpa dengan kita di Media Prima, di mana di dalam perjumpaan itu kita akan share platform-platform yang telah sedia ada, di mana kita harap kita dapat mengadakan kolaborasi di antara Media Prima dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan hari ini YB juga telah share dengan kita, iaitu misi 2030, di mana kita find out is something yang very interesting yang boleh kita bekerjasama untuk diwawalkan kepada rakyat Pulau Pinang dan juga rakyat Malaysia. Esok pertemuan dengan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Sahabuddin Abdul Manan, dijangka diadakan di Pejabat Kontinjen atau IPK Pulau Pinang.